Jalan Lingkar Selatan Tulungagung Trenggalek ini belum dibuka untuk umum ya. Jadi insya Allah tenggelarap itu. Malah gitulah kira-kira ya. Wah, ini keren sekali tuh penghijauan. Assalamualaikum, Pak. lagi ngapain kamu di sana? 360, nah itu dia, Perigi 360. Bapak lagi tidur ternyata. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, cuy. Kita lanjut perjalanan part ketiga ini. Kita lanjut ke sana ya. Jadi untuk para penonton, untuk sahabat-sahabat sekalian, ditonton juga ya video-video yang sebelumnya ini. Karena memang kalau sekaligus semuanya direkam gitu, anu juga baterainya nggak kuat, cuy. Oke, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Konco-konco kawan-kawan sahabatku semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat subscribe dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talaut sampai Pulau Rote, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abakowi, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka silakan di subscribe. Cuau. Monggo silakan di-subscribe dulu ya. Di-subscribe. Jadi gini ya dulur-dulur. Ini kita video part 3 nih. Video perjalanan yang ketiga ini untuk menuju ke Pasir Putih, Pantai Perigi. Dan itu dia lautnya sangat indah sekali dulur-dulur. Dan ini situasi jalannya. Alhamdulillah ya, Jalan Lingkar Selatan ini ternyata sudah cihuy, sudah bagus, sudah icikiwir. Kalau buat yang ngonten-ngonten, yang mau cornering-corneringan, silahkan. Nyawa ditanggung sendiri, karena nyawa tidak ada yang jual. Begitu ya dulur-dulur. Bene, west to way yo bene. Bengok-bengok yo bene, nyapo. Ora urus aku. Gimana lulur? Salam dari Tulungagung lur, gitu kan. Salam satu aspal dari Tulungagung dulur-dulur gitu ya. Oke dulur, jadi sekali lagi saya informasikan bahwasanya di tanggal 17 bulan Juni 2023 ini sejatinya Jalan Lingkar Selatan ini belum dibuka untuk umum gitu. Kenapa saya bisa lewat? Karena saya tadi minta izin untuk diberikan izin untuk melintas, untuk mengonten, untuk membuat video di jalur ini. Dan ternyata alhamdulillah pas satpamnya memberikan izin ke sini, memberikan izin, guys silakan monggo, katanya berikan informasi yang manfaat katanya untuk publik, katanya begitu. Makanya alhamdulillah saya dikasih izin, dan sekarang ini saya akan memberikan informasi tentang video Jalan Lingkar Selatan Tulungagung Trenggalek untuk menuju ke Pasir Putih Pantai Perigi ya dulur-dulur. Begitu dulur ya. Ya alhamdulillah ya, saya dikasih izin gitu. Aduh sebentar, ini seleting, belum diseleting kan. Di belakangnya ada mobil nih. Nah ini ada mobil proyek juga ya dulur-dulur. Ada mobil proyek juga tuh, masih ada sedikit-sedikit mungkin ya pengerjaan. Kita jalan santai saja dulur untuk menikmati suasana pemandangan, suasana pemandangan. Balik ah. Diamin dulu air terjun, cuk. Jadi saya tuh udah sering sekali ya kesini, itu udah sangat sering sekali kesini, itu sebetulnya udah nggak
udah nggak ada hasrat sih untuk main-main ke Jalan Lingkar Selatan ini. Karena udah keseringan gitu loh. Tapi karena ada yang menanyakan, katanya sudah boleh masuk ke JLS ini apa belum gitu. Jadi ya akhirnya saya memutuskan untuk membuat konten ke Jalan Lingkar Selatan gitu ya, dengan melalui minta izin dulu ke pos jaganya gitu, dengan alasan saya mau membuat konten untuk memberikan informasi kepada publik bahwasanya di bulan Juni ini sampai akhir Juni ini Jalan Lingkar Selatan Tulung Agung Trenggalek ini belum dibuka untuk umum ya. Jadi insya Allah di akhir bulan Juni ini Jalan Lingkar Selatan Tulung Agung Trenggalek ini insya Allah dibuka ya, dan akan diresmikan. Tapi juga setelah diresmikan mungkin ya nggak langsung dibuka juga mungkin ya, mungkin ada pegelaran wayang dulu mungkin anjay, atau mungkin ada pegelaran dangdut gitu ya, nggak, walau alam lah gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan di bulan Juni nanti, di akhir bulan Juni ini 2023 segera dibuka setelah diresmikan gitu ya tentunya gitu ya. Semoga saja dari gitulah informasi dari Abah Kowi ya. Dan ini seperti ini ya pemandangan Jalan Lingkar Selatan. Ini tebing, ini juga tebing, ini jurang, ini besi, anjay. Itu motor, anjay. Ayo kita lanjut lagi perjalanan ini untuk menuju ke Pantai Perigi, Pasir Putih, Pantai Perigi, cuy. Jadi jalan ini sudah tembus ke Pantai Perigi, sudah tembus ke Pasir Putih, gitu ya. Dan nanti saya pulangnya akan muter lewat Watu Limo, lewat Talun sana. Sekalian saya memberikan informasi jalur utamanya, gitu kan. Jalur utamanya itu katanya sudah rusak gitu ya, sudah berlubang gitu. Oke lur, semoga informasi ini bermanfaat gitu ya untuk dulur-dulur semua ya. Jadi mohon di setiap nonton video saya ini tolong didengarkan gitu, karena ada informasi-informasi penting yang nanti takutnya salah paham gitu ya. Jadi tolong didengarkan juga apa yang saya ucapkan gitu ya. Gitu ya kawan-kawan. Mantap sekali ini. Nah ini jalarnya alhamdulillah ya, dulur-dulur sudah apa namanya, sudah bagus, sudah baik. Jalannya tuh sangat ngegleser pisan gitu kan, sangat mantap lah pokoknya untuk dilalui itu. Apalagi nanti ya kalau sudah resmi dan dibuka untuk publik gitu, wah untuk umum gitu, ini pasti banyak yang cornering gitu, miring kayak gini gitu kan, miring ke kanan gitu. Alah matamu sewek, paling yang delosor cok, paling tuh nerosi ya kayak sering delosor ya. Lah ojo lah lur ya, ojo ngebut gitu, nyantuy ya pemandangan lawang, pemandangan Jalan Lingkar Selatan ini kok cihuy dan ici kiwir gitu kan. Apa yang mau apa namanya, mau ke terburu-buru itu mau kemana gitu kan. Masa pemandangan seindah ini mau dilewatkan begitu saja gitu kan. Santai aja gitu loh. Nah ini ya dulur, ini kita hampir sampai ke Masih jauh ini untuk menuju ke Pasir Putih ini masih jauh. Tapi karena perjalanannya bagus, karena pemandangan di jalan ini juga bagus, jadi ya kita santai aja gitu kan. Santai aja menikmati perjalanan Jalan Lingkar Selatan ini dulur-dulur. Keren lur. Ini dulu tuh kebun durian, banyak durian di sini tuh dulu. Banyak duriannya dulu. Tapi ya sekarang pun masih banyak sih duriannya mah. Mantap coy. Pemandangan lautnya coy, keren. Pemandangan lautnya keren coy. Tuh lihat pemandangan lautnya, masya Allah tabarakallah. Lihat coy pemandangan lautnya, sangat biru sekali. Dan itu yang di bawah itu Pantai Ngelarap coy, Pantai Ngelarap itu. Mantap, seneng dia diajak ke sini ya. Lah gue mah udah berapa puluh kali lewat sini mah.
Dan alhamdulillah ya, ini mudah-mudahan progres ini baik ya, lancar gitu. Istimewa sekali cuy. Nah dulu ya, beberapa bulan yang lalu waktu saya kesini, ini belum selesai ini cuy, belum selesai, ini masih dalam pengerjaan gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah udah selesai itu, udah ditanami pepohonan gitu kan ya, mungkin untuk apa ya, biar nggak gampang longsor atau apalah gitulah kira-kira ya. Wah ini keren sekali tuh penghijauan tuh, dia ditanam-tanam apa gitu loh, ditanam-tanam pepohonan apa gitu ya. Ya keren cuy. Istimewa lah. Terima kasih untuk pemerintah setempat Tulung Agung, pemerintah Jawa Timur, dan khususnya Republik Indonesia, sudah membuat proyek yang istimewa ini, sudah membuat proyek yang istimewa ini, yang luar biasa, yang insya Allah mungkin nanti tembusnya ke ujung kulon ya, ke Jawa Barat ini, dari Banyuwangi ini ya. Istimewa sekali. Barakallah, barakallah ya, untuk anak cucu, untuk anak cucu cuy. Keren lah, sangat istimewa sekali cuy. Ini keren cuy. Nah ini tuh di depan sana itu, ini sebentar lagi kita akan menuju ke Pasir Putih loh ini. Akan menuju ke Pasir Putih loh ini sebentar lagi ini. Kita akan menuju ke Pasir Putih. Dan ini video yang ketiga ya, perjalanan video yang ketiga ini. Setelah tadi berhenti di suatu tempat gitu kan, berhenti dulu, selfie-selfie dulu, menjelaskan tentang lajurnya juga gitu. Alhamdulillah lur, ini udah istimewa gitu ya. Istimewa cuy. Nah itu laut. Keren. Durian cuy, banyak sekali cuy. Ini jalannya istimewa sekali bukan? Bagaimana menurut Anda teman-temanku sekalian? Istimewa bukan? Jalan Lingkar Selatan Tulung Agung Trenggalek ini masih sepi-sepinya cuy. Mungkin nanti setelah bulan Juni atau bulan Juli nanti, wah ini pasti rame cuy. Gitu kan? Mantap cuy. Pemandangannya keren sekali itu. Ada gubuk-gubuk derita. Jadi buat teman-teman yang insya Allah ya, nanti setidaknya ya, katakanlah di bulan Juli nanti itu, nanti di bulan Juli itu insya Allah ya, mungkin udah bisa, mungkin loh ya, mungkin sudah bisa dilewati untuk umum gitu. Karena insya Allah di bulan Juni, di bulan Juni 2022 gitu, di akhir Juni 2023, maksudnya 2023, di akhir Juni 2023 ini proyek JLS ini akan segera dibuka gitu. Akan segera dibuka, akan segera diresmikan gitu. Dan mudah-mudahan setelah diresmikan, assalamualaikum pak. Dan mudah-mudahan setelah nanti diresmikan, segera dibuka untuk umum gitu kan. Wah kan keren gitu, nanti ngabuburitnya kesini nggak usah minta izin gitu, tinggal langsung aja bablas gitu kan. Oke lur, ini istimewa lur.
nanti kita ke Pasir Putih, kita ngopi-ngopi di Pasir Putih sana, atau mungkin ya sekedar minum-minum ciu gitu ya. Kok minum ciu ya? Ngeri kali pak, minumannya kok ciu ya. Enggak lah, kita minum-minum yang sehat-sehat aja lah. Kita minum air putih saja, air mineral. Aduh, sayang sekali saya enggak pakai kacamata Jadi asap panas kieu ya. Ini mata saya silau. Karena kita menuju ke arah barat juga ini, mataharinya di sana itu. Keren luar progresnya tuh, alhamdulillah kan. Kalau proyek jalan rayanya mah udah selesai, jadi ini sedang marka jalannya ini tuh masih belum ini, masih apa mungkin ya, apa mungkin si marka jalan ini mungkin untuk dilapis ya. Keren tuh, lihat cuy, istimewa sekalian. Progres ini jalan raya JLS ini memang istimewa sekali. Keren lah pokoknya mah. Kita perjalanan santai jo, itu laut-lautnya cuy. Keren. Mantap. Terpesona cuy. Pada pandangan pertama asik. Ini tebing-tebingnya cuy. Tapi ini nih yang paling takut rawan longsor ini nih. Tapi insya Allah lah aman ini, batu-batu gitu kan. Amit-amit ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Mudah-mudahan tidak ada terjadi apa gitu. Ini kan ngeri itu cuy. Apa ini namanya, tebing batu gitu kan. Tebing-tebing pegunungan gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Ya mudah-mudahan perjalanan ini bermanfaat ya. Ya memang seperti inilah perjalanan motovlog Abah Kowi itu, memanfaatkan rutinitas sehari-hari gitu kan, dibuat konten gitu kan. Jadi Abah Kowi itu tidak ambil pusing harus ngonten apa, harus ngonten apa. Ya ngonten yang Abah Kowi bisa aja gitu kan. Kalau Abah Kowi harus menuruti permintaan-permintaan orang-orang, misalkan bikin konten kayak gini lah, kalau bukan bidangnya Abah Kowi mau apa gitu. Abah Kowi senangnya kan sementara ini seperti ini gitu kan, gitu ya. Istimewa coy. Jadi memang ini perjalanan yang sangat istimewa. Wah, durian cuy itu. Durian anjay. Pasir putih. Ini kita bawa itu pasir putih itu cuy. Kita udah nyampe ke pasir putih itu, di bawah itu pasir putih itu. Istimewa gitu kan. Keren sekali. Mantap. Itu pasir putih. Pantai Perigi. Waduh. Ternyata ditutup. Misi pak. Oke cuy, ternyata seperti ini ya. Jadi jalan dari Tulungagung ke Terenggalek ini sejatinya kan belum dibuka, ini tuh masih ditutup. Jadi untuk ke pantai Pasir Putih lewat sana. Mana? Mau ngopi tah? Ayo. Kalau ngopi mah sana ae wes, Perigi 360 derajat. Ya. Jadi gitu ya cuy. Jadi belum dibuka untuk umum, jalan lingkar selatan ini belum dibuka untuk umum. Nah untuk ke Pantai Perigi kita lewat situ, mau ke Pasir Putih, mau ke Karanggongso, ke pas pantai apa itu namanya, lewat sini. Nah kita mau lanjut ke Pantai Perigi 360 derajat.
pantai perigi 360 derajat gitu ya. Nah ini JLS tuh baru sampai sini ya, dan insya Allah mungkin mudah-mudahan bisa sampai tembus sampai ke Pacitan. Lurus terus pantai Karanggongso. Nah ini untuk ke pantai Karanggongso lewat sini cuy, lewat bawah sini pantai Karanggongso. Jadi hari ini memang saya bukan untuk ke pantai ya, saya cuman mau memberikan informasi tentang perjalanan jalan lingkar selatan ini. Jalan lingkar selatan ini yang sudah selesai sebetulnya pembangunan jalan rayanya, itu sudah selesai, cuman tinggal nunggu diresmikan saja gitu ya. Seperti itu ya, informasi yang saya dapat itu seperti itu. Dan ini jalannya wah luar biasa mulus sekali gitu kan. Jadi kita sekarang mau ke Pantai Perigi 360 ya, mau ngopi di sana sekalian mau rest gitu. Mau rest area di Pantai Perigi. Pantai Perigi 360 gitu. Kita santai-santai, kita enjoy-enjoy di sana cuy, sambil menikmati semilirnya angin pantai ini membuatku hanyut dalam lamunan, rasa-rasa dan gelisah selalu menghantui. Nah nuni nuni, nah ini dia cuy, nah, sepeda listrik cuy, Aira. Wah istimewa cuy. Nah itu pelabuhan cuy, itu pelabuhan. Jadi perahu-perahu ada di situ semua, perahu-perahu nelayan gitu kan khususnya ya. Nggak ada lah ya, perahu-perahu pesiar tuh nggak ada, nggak masuk ke situ. Mungkin apa ya? Ya mungkin nggak masuk lah, bukan rutenya mungkin kalau kapal pesiar gitu ya. Kalau perahu-perahu memang di situ, itu terminalnya itu, tempat mangkalnya perahu-perahu tuh di situ. Kita santuy dulu perjalanan, kita ambil ke arah kiri. Kita ambil ke arah kiri, hati-hati. Nah, di sini udah mulainya jalannya mulai agak ini nih. Mulai agak apa namanya? Agak bergelombang gitu ya. Nah, gitu bro. Nah, gitu cuy. Jadi informasi perjalanan dari pantai Perigi dari Jalan Lingkas JLS Tulung Agung Trenggalek itu ya, seperti itu. Jadi sejadinya jalannya itu belum diresmikan, belum dibuka untuk umum gitu ya. Belum dibuka untuk umum, hanya sementara karena masih ada pengerjaan proyek gitu ya. Gitulah alasannya ya. Dan insya Allah di akhir bulan Juni 2023 ini akan segera dibuka gitu si pantainya, si jalan lingkar selatan. Aduh, ini otaknya udah pantai-pantai aja nih. Aduh, lagi ngapain kamu di sana? Lagi ngapain itu bocah buset dah? Au. Nah ini dia cuy, di depan sini Pantai Perigi. Nah sejatinya pintu masuknya ke sini cuy, pintu masuknya gitu ya. Tapi kebetulan saya mau lewat sini, lewat bundaran situ, masuknya lewat situ ya. Mudah-mudahan dibuka. Nah ini ya informasi. Nah ini dia informasi tentang Pantai Perigi. Pengunjung 10.000 tuh. Aku pasar Bandung ini pak. Iki ngantru. Orang pendiner ini. Ini kan anu pak, banyak yang nanya tentang video saya, tolong buatkan video dari Tulung Agung ke Pantai Perigi lewat JLS. Makanya tadi saya di sana minta izin ke Satpam untuk lewat jalur lingkar selatan. Terima kasih pak ya. Aku Bandung ini ngantru pak.
Jadi boten iki golek video anu anak anu yang di video minta informasi gitu loh. Ini tak kasih informasi seperti ini. Terima kasih Pak ya. Nge, Bandung Pasar Bandung. Pasar Bandung ya. Seribet, aku Pasar Bandung niku ngantru. Cuman mek motore Jawa Barat kono. Monggo, Pak. Ya, ngono lho, Lur. Jadi ya, aku kan jujur, Lur. Memang aku kan memang wong Pasar Bandung ya toh. Jujur aku ndak bohong. Aku nyapa aku bohong. Di jalur bayar ya bayar, tapi alhamdulillah kita dikasih diskon, guys, gitu kan. Enggak bayar kita. Katanya, "Oh iya dah, kalau mau memberikan informasi tentang tempat wisata monggo silakan lanjut." Ngono. Alhamdulillah gitu loh. Terus kita ngendi iki? Nongkrong di mana ini? Hah? 360. Yes. Bah, lampuku mati dari tadi ini ternyata. Lampuku mati ternyata, anjir. Oke, cuy, ini dia Pantai Perigi 360 derajat, cuy. Alhamdulillah ya sampai di sini. Ini biasanya nih lah pas zaman-zamannya nelayan itu kan anu, biasanya sore-sore itu sering ada yang ngambil ikan, apa namanya ya? Ya para nelayan itu ya. Ya sementara kita keliling-keliling dulu, Lur. Sementara kita keliling-keliling. Nanti setelah kita explore sudah cukup rasanya untuk mengeksplor Pantai Perigi ini. Nanti kita ngopi. Kita berhenti dan kita ngopi, cuy. Oke, cuy. Dah seperti ini. 360, nah itu dia Perigi 360. Kemana ini? Ayo, yes. Sampai ujung sana, Bie. Ayo, yes. Wah, moge-moge, cuy. Wah, jangan dekat-dekat moge, cuy. Nanti kita di itu. Wah, keren, cuy. Nanti kita di blayer rontok motor saya, cuy. Di blayer sama moge rontok motor saya ini ya, nanti anjay. Oke, cuy. Ini Pantai Perigi ya. Pantai Perigi 360. Wah, istimewa, cuy. Sebetulnya kesini udah nggak ada jalan lagi, cuy. Sebetulnya cuman pasir gitu kan, udah ujungnya jalannya tuh. Hai, oh itu coba dia cuman anu kan, kita turun ke sini, cuy. Nah dulu tuh saya ke sini, cuy. Ah, nah ini. Hah? Nanti ngopinya di sana ya, kita eksplor dulu di sini aja. Gampang lah soal ngopi. Oke, cuy, ini dia Pantai Perigi. Pantai Perigi ya. Waduh, saya takut ada paku. Istimewa, cuy. Si bapak lagi tidur ternyata. Pak, oh keren, cuy, sampai sana itu loh. Wih, istimewa sekali, bukan? Mantap ya, seperti ini, cuy.
Jadi saya tadi untuk masuknya saya tadi dikasih gratis ya. Sebetulnya gini, jadi saya dari Kecamatan Bandung gitu, ternyata si bapaknya itu juga dari Kecamatan Bandung gitu. Jadi sama-sama kenal gitu ya, sama-sama kenal ya, dikasih diskon lah istilahnya gitu. Terima kasih buat bapak penjaganya itu tadi ya. Ya ini dia cuy, Pantai Perigi. Aduh kunci saya lupa, kebiasaan kalau di rumah tuh kunci tuh saya tinggal. Ini dia cuy, Pantai Perigi ya. Bagaimana menurut Anda? Bagus bukan? Lihat, istimewa bukan? Istimewa sekali bukan? Gus! Oke, kita turun dulu cuy. Aduh. Ya alhamdulillah ya, jadi si pantainya ini cukuplah bersih. Cukuplah bersih gitu kan untuk tempat wisata ini. Cukup bersih, sangat bersih lah segini mah. Ya ini kan sampah-sampah itu yang terbawa oleh arus laut gitu kan, sama gelombang, sama ombak gitu kan. Jadi terbawa ke pinggir sini. Istimewa sekali cuy. Pantai Perigi memang sangat istimewa. Saya dekat sih sebetulnya, kalau nanti kalau misalkan saya lewat jalur utama itu saya dekat sekali, paling cuma 15 menit. Tapi berhubung tadi kita lewat jalur lingkar selatan, jadi ya muter lagi, jauh lagi gitu. Kayak gitu lor. Istimewa. Mantap. Oke dulur, dengan adanya, dengan saya sesampainya saya di Pantai Perigi ini, sekalian saya juga mau pamitan, mau saya sudahi videonya sampai di sini dulu dulur. Terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah selalu mengikuti dan mensupport channel saya dengan cara menonton, dengan cara like, dengan cara subscribe, dengan cara komentar, dan juga dengan cara share gitu ya. Terima kasih untuk dulur-dulur sekalian. Alhamdulillah gitu kan ya, berkat kalian semua ternyata channel saya bisa berkembang dengan baik. Dan insya Allah mulai berpenghasilan gitu ya. Terima kasih dulur-dulur, saya sekarang mau mencari warung kopi dan mau menikmati suasana pantai yang ada di Pantai Perigi, Kabupaten Trenggalek. Thank you dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur.